Artis peran Gisela Anastasia menjemput putrinya Gempita Nora Martin usai berlibur di Bali bersama sang ayah, Gading. Ini membuat Gisela tak bisa memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk memeriksa lebih lanjut terkait kasus video syur yang dijadwalkan pada Senin 4 Januari 2021. Gisela membagikan momen manis bersama putri sematawayangnya di akun Instagram pribadinya, di mana Gempi yang terlihat begitu kangen dengan sang ibunda, kemudian Gempi menyanyikan lagu berjudul Bertaut. Lagu yang dipopulerkan Nadine Amizah tersebut bercerita tentang hubungan ibu dan anak. Gisela pun terharu melihat sang anak begitu fasih menyanyikan lagu tersebut. Gisela menyampaikan rasa syukur mendalamnya masih diberkati Tuhan. Terima kasih ya lagunya ya.